Lapor orangnya sih. Fem itu artinya ya wibawa lah. Wibawa secara kelembagaan, secara administrasinya mulanya alhamdulillah NU kalau di mana-mana lembaganya kuat, organisasi kuat, menakutkan. Orang sakakan ngomong di KB. Lah kalau Cilacap ini NU kuat, masya Allah pak. Di Nusa Lumbu kuat, sana di pojok paling kulon itu Ketimuan kuat, alhamdulillah. Di Kulon Wanarja kuat. Dari Lor Wanarja apa? Dari Luhur. Dan kalau dari semua sisi kuat, masya Allah, NU mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena kegiatan NU tidak pernah berhenti. Tahlilan iya, yasinan iya, dundang kepungan gunanya. Madang. Selawatan gunanya. Sementara mereka mau mengadakan kegiatan bingung. Karena berbagai macam dulu ketika madani maring NU gunanya, NU tidak bergeming. Jadi yang ngorok kalmu. Kita tetap bergerak. Tahlilan luar biasa. Akhirnya NU berdiri tegak lurus, kuat. Oleh karena itu semakin berdiri semakin kuat, semakin semakin firm. Alhamdulillah NU sampai saat ini menjadi organisasi yang paling menakutkan. Ini baru belum bergerak. Apa mana bergerak? Nudeni. Bergerak terus. Kita mencapai. Kita udah baru semangat, baru ada duit. Tapi kemarin dari PBNU juga begitu. NU Cilacap ini gimana sih ya? Paling sugih se-Indonesia. Alhamdulillah. Tahun ini bisa 16 miliar. Tahun depan Lasisnu kepengennya 20. Amin. Insya Allah bisa. Bisa. Persentasenya masih kecil. Kita masih bisa. Allahumma amin. Terus KPI ya, NU terbesar. Kompak. Saya Indonesia itu. Yang berangkat kemarin 750. Belum pernah ada pak di kabupaten manapun yang ada di Cilacap. Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu ada beberapa lembaga yang luar biasa, kuat, kompak. Ini kalau berjalan terus menerus NU ya NU Suki lah. Ya Suki ya bergerak, Suki penggawean barang. Oleh karena itu moga-moga kegiatan ini penguatan kelembagaan ya semakin kuat. Lembaga kita kan banyak, ada 18 lembaga. Alhamdulillah bisa berjalan luar biasa. Lembaga kita, kemudian banung-banung kita juga luar biasa. Kalau semuanya bergerak dengan baik, kompak, NU sulit ditembus. Oleh karena itu, moga-moga dari paling timur ini ya. Paling timur, ini moga-moga ini sebagai patokan lah.